biasanya kalau kamera itu kan pasti ditanya ke pantai. Jadi 45,7 megapiksel menjawab kebutuhan setiap jenis fotografi. Jadi dia 850 ini memiliki ISO sensitivity sampai 25,500. Nah, contohnya di 850 ini ada LCD yang bisa dimiliki. Jadi ini untuk kondisi pemotretan angle-angle yang unik. Misalkan kalau kondisi pemotretan dari atas atau pemotretan dari bawah, ini sangat membantu. Jadi di 850 ini memang bagi saya sih semuanya udah ada di sini. Ini menghasilkan gambar-gambar dan warna-warna yang memang terbaik di sini. Nah, ini fitur yang baru ada di 850. Jadi tadi aja ya, barusan aja yang mau teman-teman motret di sini, kita semua dengar ya, soalnya cek. Ada beberapa kondisi di mana tidak memungkinkan untuk kita motret dengan suara shutter yang kedengeran kenceng kayak gitu. Misalkan untuk motret di ponsel atau di kendaraan opera. Jadi di 850 ada satu fitur silent photography. Mungkin beberapa teman yang sudah pakai Nikon ini tahu di sini ada quiet, tapi quiet sebetulnya masih ada suaranya. Silent photography ini menggunakan electronic shutter. Jadi tidak ada suara sama sekali. Jadi kalau misalnya kondisi-kondisi pemotretan lagi pusat kayak gini di gereja atau di konser, suara-suara shutter bisa dihilangkan. Genre komersial, saya Bagi Studianto di genre sport, dan Vito Ricardo di genre wedding. Aku salah satunya wanita ya, jadi di sini ya, di antara kalian ya. Tidak aman ya? Oke, selama ini kan sudah memakai Nikon D850 ini, DSLR D850. Sebagai fotografer profesional, apalagi untuk di komersial ya. Jadi kalau untuk motret, campaign, billboard itu dengan DSLR aja udah cukup sih sekarang. Jadi nggak perlu pakai mini format gitu. Oke. Dan sejauh ini pengalamannya sudah sampai dibawa kemana kah? Apa aja yang sudah dipakai dengan menggunakan kamera Nikon di 850? Udah dibawa kemana-mana sih. Jadi mulai dari wedding sampai project-project di luar. Kita kan juga ada, aku juga ada pre-wed, ada photoshoot di luar juga gitu. So far enak banget. Apa ya, apalagi kalau untuk wedding sih ya, kita ngerasain banget gitu pada saat lagi butuh ISO tinggi, itu enak banget. Untuk di wedding itu kita selalu berurusan sama kejadian apa, kondisi-kondisi cahaya yang nggak pasti gitu ya. Kadang kita di dalam, tiba-tiba kita harus keluar gitu. Nah, sebagai profesional, kadang-kadang kita juga pasti bisa salah atau apa. Nah, dengan teknologi ini ya, kayak dynamic range yang lebih bagus, itu kita tertolong gitu. Terlebih lagi megapiksel yang besar, jadi kalaupun kita ada emergency cropping untuk image dengan kualitas masih bagus, ini kan lebih dari cukup gitu. Terus fitur-fitur lain seperti touchscreen yang untuk kita motret supaya nggak bunyi shutternya, nggak berisik, itu silent, itu sangat membantu. Itu salah satunya sih yang